Ya. Seperti ini tampilannya sangat ganas banget, teman-teman guys. Bisa Anda lihat. Dan itu dia lubang-lubangnya, teman-teman, itu pas teman-teman bisa Anda lihat, ini dia tampilannya sangat keren banget, karburator block head ya, atau bagian head. Balik lagi teman-teman di channel YouTube YSE. Nah, kali ini teman-teman kita lanjut lagi proyekan motor Satria Bintang Kejora, karena kemarin itu alhamdulillah kruk asnya guys, bisa Anda lihat ini sudah datang. Jadi kemarin gua langsung pasangkan guys. Nah, sekarang teman-teman kita langsung pasangkan bagian mesin blok seher, karburator, blok mesin sama spoolnya guys. Jadi di sini sebelum kita proses pemasangan, teman-teman, kita bahas satu persatu apa saja yang diracik buat mesin Satria spek 125 cc Bintang Kejora ini. Nah, teman-teman bisa Anda lihat, ini dia block head ya, atau bagian head, bagian headnya teman-teman seperti ini ya, sangat mengkilap banget. Jadi ini sudah dipapas, sudah dibubut, mantep banget guys tampilannya, ini keren ya kalau sudah dibubut seperti ini. Oke teman-teman, kita lihat lagi blok sehernya. Ini sangat spesial banget buat motor Satria 2 tak ini guys, soalnya ini blok sehernya yang pastinya sudah di porting guys. Nah teman-teman, kita liatin portingannya ya seperti ini, dan itu dia lubang-lubangnya teman-teman, itu pastinya sudah di porting, pokoknya nama ganteng pol pokoknya guys. Dan ini pistonnya masih kecil ya, ini speknya kan 125 cc, ini pakai piston 57 mm, jadi ini bukan 130 ya teman-teman, motor Satria 2 tak ini. Oke, kita bahas lagi yang paling spesial di sini, ada karburator dan ada induksinya atau YEIS ya. Teman-teman bisa Anda lihat, ini dia tampilannya sangat keren banget, karburator PWK ya. Jadi ini PWK NGO ukuran 30 mm. Seperti ini ya, teman-teman, keren-keren banget. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut. Di bagian magnet ini standar dulu ya. Jadi ini magnet standar dulu, soalnya ngejar LPM atas. Nah, seperti ini, teman-teman, magnetnya. Ini belum dipapas ya, bisa Anda lihat. Soalnya ini ngejar LPM atas. Ninja Techno Tuner juga, teman-teman, sama Ninja Hour 77 Thailandan itu jarang dipapas, guys, magnetnya. Kita mencontek aja yang sudah terbukti dari mereka, guys. Oke, teman-teman, bagian balancernya ini standar, dan ini rumah koplingnya baru ya, sudah diganti. Seperti ini, guys, tampilannya. Mantep banget, sangar banget guys. Kalau sudah terpasang, ini karburator ganasnya. Wow, ini proyekan ngeri pokoknya nama guys. Oke teman-teman, ini membrannya sudah terpasang, dan ini membrannya pakai karbon guys. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya review sedikit tentang mesin jahat Bintang Kejora. Oke guys, kita langsung saja proses rakit mesin Bintang Kejora ini. Thank you.
Nah, teman-teman, sekarang mesinnya sudah terpasang ya. Seperti ini tampilannya, sangat ganas banget, teman-teman, guys. Bisa Anda lihat ini mesinnya mantep banget ya. Sangat ngeri banget. Bisa Anda lihat ini dia mesinnya sudah terpasang semuanya, guys. Mantep, teman-teman, guys. Ini teman-teman karburatornya ya gede. Mantep lah. Penasaran seperti apakah, guys, suaranya motor ini? Nah, kita mau hidupkan teman-teman di konten selanjutnya. Dan gua sekarang mau dipasangkan ya di bodinya. Oke, guys, di konten selanjutnya gua mau hidupkan motor ini perdana pokoknya, guys. Makanya untuk teman-teman semuanya jangan ketinggalan video terbaru channel YouTube YSA ini. Oke, guys, ikuti terus keseruannya. Oke, guys, jadi mungkin konten kali ini teman-teman seperti itu. Terima kasih. Bye bye.